Hai Kak Gaby, hai. Gimana kalian? Kabar? Halo Gaby. Haruskah kalian memanggilku Gaby? Apa kabar Kak Gaby? Emang gelap ya? I want to stay by the sea. Watching turn into red. Sit down with the people. Listen through the sun. Mau aku diserinanin. I see the trees are moving. Sky is bright. Lagi rame ya yang showroom ya. Lagi ada siapa aja yang showroom, guys? Hampir semua. Iya. Dan ini ada JKT48 Day. Ramai, guys. Guys, bentar lagi aku 24, guys. Kalian berapa tahun lagi umur 24 tahun? Look at the trees. Look how they move by the breeze. Masih kayak 14. Look off the stars. Look how they shine through the night. Sore Sensa, sore Kak Gaby itu. Tiga belas tahun lagi 24, astaga, apakah kamu masih 11 tahun? Hah, kecil banget. Kalian pada puasa? Pada puasa nggak? Lagi halangan. Puasa dong, alhamdulillah puasa. Aku non. Gimana puasa hari pertamanya? Kayak ini nggak sih? Belum biasa. Kalau puasa hari pertama tuh bukannya kayak ini ya, masih agak canggung gitu. Canggung, enggak tuh. Kak Gaby udah makan, udah. Sangat terbiasa, woi. FYP TikTok godaan semua. Emang kalau misalnya di TikTok suka ini ya? Suka ada aja videonya. Kalian ngerasa gak sih kayak video TikTok suka relate gitu? Kayak misalnya lagi ngalamin apa terus tiba-tiba video TikTok kayak ada quote-quote gitu, ih ini gue banget gitu. Banyak banget yang showroom.
Kagak bisa sahur nggak tadi? Enggak. Pas puasa FVP-nya ceramah semua. Emang iya? Lemas amat, Kak. Emang iya? Maaf deh. Aku harus ngapain dong? Aku berasa aku segini udah tidak lemas. Nanti buka puasanya pakai apa udah tahu? Pakai sendok ya pasti. Selain pakai sendok dan pakai garpu apa guys? Cerita pas di Bali. Ini deh biar vibes saya dapet every summer time. Jadi kemarin pas di Bali tuh seru banget ya guys ya. Pakai mulut, pakai air, pakai piring ya benerin. Jadi pas di Bali itu seru banget. Jadi tuh kita dapat liburan gratis dari showroom karena berhasil challenge itu kan, yang non-stop showroom itu. Kalian udah pada tahu kan? Nah, jadi kayak makasih ya buat showroom udah memberikan kita liburan seperti kemarin. Yeay, I love showroom. Nah, terus habis itu pokoknya kayak standby-nya tuh dari jam berapa sih? Jam 3 pagi, guys. Guys. Jam 3 pagi, kalian bayangin jam 3 pagi aku udah di bandara. Di terminal 3. Jadi pas tanggal 28 kan gitu, jam 3 pagi. Flight-nya itu jam 6. Oh yaudah, suara lagunya kecilin. Terus udah gitu, flightnya jam 6. Tadi aku sampai mana sih ceritanya? Tadi aku sampai mana guys ceritanya? Masuk ke lupa, maaf ya. Oh ya, terminal 3. Aku dianterin sama mama ke terminal 3-nya. Terus habis itu udah sampai terminal 3. Kayak yang lain kan pada rombongan gitu kan. Kayak pagi-pagi jam 3 pagi udah rame-rame. Kita tunggu boarding gitu. Terus habis itu yang datang awal tuh enggak, standby-nya tuh jam 3. Jadi kayak udah pada janjian di bandara jam 2:30. Keren banget ya sih guys, kayak mereka udah pada bangun. Mereka tuh kayak siapa aja ya yang datang lebih awal? Jeci, Ashel, Jinan, mereka tuh datang lebih awal dari pada jam 3. Itu tuh keren banget sih menurut aku. Kayak padahal aku aja mau tadinya mau datang jam 4-an gitu kan, 3:30. Kayak ya udah nanti aja jam 4 atau ya gak sih, kayak konsep berangkat jam 6, misalnya flightnya jam 6 ya pasti di bandaranya 2 jam sebelumnya gak sih, ya at least jam 4 lah gitu. Tapi bahkan ini ada yang datang jam 2:30, keren banget ya sih. Udah kayak gitu, akhirnya kita masuk ke terminal 3, terus kita tunggu di dalam situ. Ini aku ceritanya detail banget ya dari awal. Pokoknya intinya kita akhirnya flight jam 6. Udah flight, kita sampai sana tuh Bali tuh bener-bener panas banget guys. Kayak udah fix banget gitu. Nggak salah kalau misalnya bawa kayak baju-baju tank top atau nggak baju yang tangan buntung gitu, tangan buntung ke Bali. Karena Bali tuh bener-bener panas banget. Kacau. Di Bali sama Jakarta tuh beda 1 jam kan. Jadi kalau misalnya di Bali
kalau Jakarta tuh lebih telat daripada Bali 1 jam gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih sampai sana, terus kita langsung ke pantai. Jadi dari bandara langsung cukup makan dulu. Makan apa ya? Aku lupa sih, makan nasi gitu. Gila, nasi. Nasi sama makanan khas Bali gitu. Terus kita dipakein kalung bunga-bunga gitu, guys. Lucu deh. Kalung bunga-bunga kayak welcome to Bali. Safan ya. Sudah gitu. Udah makan siang, baru deh ke pantai. Jadi tuh check-innya nanti, check-in ke hotelnya kayak sekitar malaman gitu. Jadi sampai Bali tuh bener-bener langsung main ke pantai. Seru ya. Selamat puasa, Gibi. Aku gak puasa, Kak. Tes kripto apa sih? Kalian janjian showroom ya, Kak? Yes, karena hari ini adalah JKT48 Day. Seru banget. Oh, makan B2. Tes kriuk ya, aku kan kalau makan itu udah boleh gak sih? Kalian emang pernah makan itu tapi gak sengaja gitu, padahal gak boleh. Banyak gak sih? Menu favorit pas puasa apa, Kak Gaby? Ini gak sih? Kolak pisang. Wey. Pernah gak sengaja makan orang? Kak Gaby puasa gak? Enggak, lagi enggak puasa enggak tuh? Emang enggak puasa saya. Aku pernah, guys, coba puasa. Tapi aku cuma kuat setengah hari doang. Lagi enggak puasa. Salah ya, guys, ya. Emang gak puasa. Kalian dong sekarang cerita gantian. Kayak cerita aku cuma berakhir di hari pertama doang di Bali. Abis itu kita ke pantai. Abis ke pantai aku lupa lagi sih. Hari pertama ke pantai. Terus aku paling suka hari kedua sih, karena hari kedua tuh kayak kita traveling gitu. Travelingnya tuh bener-bener ke air terjun, terus ke sawah-sawah di Bali. Terus naik mobil V titik-titik kue. Seru banget, guys. Oh my god. Kak Gaby nge-lag, emang iya? Iya, masuk angin deh. Bener-bener. Kayak aku gak biasa gitu. Ceritain yang alat swab itu dong, Kak Gaby. Oh, astaga. Jadi kan kayak kita ada antigen mandiri gitu kan di rumah. Kayak sebenernya itu alat antigennya tuh udah lama gitu, guys. Udah lama. Dan aku nggak tahu kalau misalnya alat swabnya tuh bengkok ya. Kayak entah kenapa di lemari aku tuh semuanya tuh kayak bengkok. Padahal aku nggak, mungkin aku tuh salah naro atau apa. Jadi kayak itunya tuh tiba-tiba gini. Kan kalau alat swab kan harusnya gini kan biar masuk ke hidung gitu. Tapi aku gini, gimana coba masukin. Bengkok dengan sendirinya, guys. Namanya juga Gaby. Aneh banget emang. Pokoknya yang aneh-aneh tuh di Gaby. Lurusin lagi emang gak bisa ya? Gak bisa. Kan bengkok kesini ya. Terus aku coba giniin kan. Bengkok kesini, ke kiri.
ganti bengkok doang nyebelin ya. Mau heran tapi aku ya. Aneh emang. Kalau sebenernya lagi gak enak badan sih guys, jadi kayak gak apa-apa ya kalau misalnya aku gak lama-lama showroomnya. Kalian ngerasa gak sih kayak suara aku agak bindeng gitu? Enggak ya? Gak apa-apa kok. Ih, pengertian banget sih saset deh warga showroom. Makasih ya pengertiannya. Ehehe. Nopi. Ufuh. Kayak gara-gara ini deh, apa namanya, pas di Bali itu kan benar-benar dihajar banget ya, dihajar. Jadi kayak ada jadwal apa, misalnya langsung gercep gitu lah pagi-pagi, jam 8 pagi standby, jam 3 pagi standby, jam 6 pagi gitu-gitu kan. Terus kayak badanku tuh gak bisa beradaptasi sama bangun pagi. Kayak aku tuh kalau misalnya bangun tuh kalau misalnya hari-hari pasti jam 10, jam 9, atau jam 11 gitu kan. Kayak tiba-tiba prepare ke Bali kemarin tuh aku harus bangun pagi. Badanku tuh kaget, jadi kayak ringkih. Jadi sakit deh. But I'm okay. Kaget ya badannya. Iya. Umur tidak bisa bohong. Iya benar sih. Kayak aku nanya kan ke Azizoy, ke Gita gitu. Guys, kalian pegang ini deh. Pegang apa? Betis kalian. Sakit gak? Aku sakit banget gitu. Kan jalan-jalan kan kayak naik tangga 250 tangga. Ada tuh apa sih namanya? Aku lupa sih nama tempatnya apa. Tapi kayak kita harus menaiki dan menuruni 250 tangga. Berarti kalau ditambah udah 500 anak tangga ya. Kayak aku nanya ke mereka, kalian sakit gak betisnya gitu kan. Terus mereka bilang, enggak ya, enggak sama sekali gitu. Azizi dan Gita. Keren banget. Aku yang kayak udah sakit banget loh. Kayak betisnya udah sakit. Iya kayaknya pasti curuk deh. Kayak nggak ada capeknya gitu, umur banget. Kalian ngata-ngatain aku umur, emang kalian ini kuat kalau misalnya naik anak tangga 250? Nggak tahu. Ih, gemes banget. Makasih ya kakak Gogor Pandu udah ngasih aku boneka. Sekarang ya. Nggak kuat aku mah. Iya kan? Pasti kayak ini nggak sih? Apa namanya? Lebih ke pegel betis. Ada kejadian lucu nggak di Bali? Apa ya? Topi krip hilang. Itu masih menjadi misteri. Kayak dia ninggalin topinya itu di mana, nggak tahu. Kejadian lucu apa ya? Aku pikir-pikir dulu ya. Adanya kejadian seram yang diceritain Ashel di Twitter. Itu udah lah ya. Kejadian lucu. Aku jarang bisa mengingat itu. Kejadian lucu. Oh, ini guys. Jadi, apa namanya, sendal jepit aku putus di Bali. Sendal Azizi diambil monyet, iya lucu. Tapi sendal aku bener-bener putus di Bali. Kayak aku lagi jalan, tukut-tukut-tuk. Terus aku bilang kayak, guys tungguin dong gitu. Kayak Jinan, Cindy, semuanya tuh kayak ada di depan. Kayak kenapa aku tuh pergerakannya tuh lama banget. Jadi aku tuh kayak cepet-cepet. Pas aku cepet-cepet, kalian tau gak sih kayak jalanan, harusnya kan jalanan gini ya, lurus ya. Lurus kan harusnya. Tapi jalannya diging-gini.
Ya aku pas jalan tepet-tepet gitu, terus langsung kayak set gitu. Terus ininya, sendalnya putus. Sendalnya putus. Terus akhirnya, karena Gaby orangnya pinter ya, Gaby membawa dua sendal. Akhirnya gak jadi beli, karena sendal di Bali itu kan harganya 80 ribu, 60 ribu ya. Karena Gaby pintar, akhirnya Gaby membawa sendal ganti. Alhasil, sudah. Gak lucu sih itu sebenarnya, lebih ke kejadian ceroboh aja, bukan lucu. Udah prepare sendal putus ya. Saya aku ke Bali itu cuma bawa dua alas kaki. Yang pertama itu sendal biasa, sendal abu-abu. Terus yang kedua itu kayak sendal hitam. Jadi kayak ceritain minuman yang jatuh. Yang mana ya? Kok bisa putus, gak bisa diomongin balik-balik? Iya. Cukup sendal aja yang putus, kita jangan hancur. Oh, es cekek. Es cekek yang jatuh. Astaga. Jadi tuh masih Gaby ada-ada aja ya. Jadi ceritanya itu, kan aku sama Cindy buat apa, ada tapping TV gitu kan. Jadi pas lagi tapping itu, kita beli es kelapa di luar. Pas kita beli es kelapa keluar, ya ya udah lah ya, es kelapa kalian tau kan, cekek gitu kan, dicekek. Terus itu kita makan, tuku-tuku-tuku, kita balik lagi ke tenda pas sudah beli es kelapa. Terus aku dengan apa ya, dengan PD-nya, es cekeknya tuh nggak aku ikat. Jadi kayak ya udah biarin aja, udah diminum, terus kayak biarin aja gitu, kayak gini. Aku taruh di kaki aku sambil aku makan, sambil es cekeknya tuh berdiri selonjoran di kaki aku gitu. Nah pas sudah dia udah selonjoran di kaki aku, es cekeknya mungkin dia melemah ya, maksudnya kayak dia meleot. Dia meleot, terus pas aku lagi makan aku gerak dikit jatuh. Aku kira dia tuh bakal steady gitu loh, maksudnya kayak bakal apa sih, tetap berdiri tegak gitu ya. Ternyata dia meleot. Jadinya es meleot ya guys, bukan es cekek. Jadi dia meleot, udah meleot, jatuh, tumpah. Terus kayak, untungnya ya, Gaby tuh emang cekatan banget, Gaby tuh cepet pergerakannya ya. Jadi tuh esnya tuh kayak tumpah, tapi dia langsung kayak cep gitu. Jadi tumpahnya gak banyak, yeay. Tumpahnya gak banyak, jadi tumpahnya dikit. Jadi yang Cindy fotoin itu adalah tumpah sedikitnya gitu. Bangga lah ya sama aku. Kayak coba kalau misalnya aku telat sepersekian detik, pasti udah tumpah semua gak sih? Ini karena aku udah cepet set gitu. Jadi kayak cepet, maksudnya tumpahnya gak banyak. Tetap tumpah ya tumpah, namanya tumpah ya tumpah ya Gap. Dah gitu guys, selesai. Bangga sih aku, kayak coba kalau misalnya sepersekian detik esnya tuh aku biarin, pasti bakal masa dia ngasih aku tower. Siapa sih bestie yang, aduh, siapa sih guys? Coba kita cari namanya dulu. Ih, gak ada.
Oh, dari Yoga Laksana. Hai Kak Yoga Laksana, thank you. Makasih ya Yoga. Love Yoga. Makasih Yoga. Jangan lupa juga ya guys, PO birthday t-shirt aku. Karena 5 April udah ditutup. Jadi bisa PO birthday t-shirt ya sekarang juga. Karena itu adalah my last birthday t-shirt. Lucu gak sih desainnya? Aku desain sendiri. Kayak aku memikirkan apa ya yang berkesan untuk birthday desain t-shirt terakhir aja. Ternyata aku mau gambar muka aku sendiri, bukan badan gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya lebih bagus badan. Gemwe, alias gak mau. Gak mau great. Canda. Gemwe tuh Gabriel Margaret Waro, guys. Bukan gak mau. Gak mau. Bukan gak mau atau gak mau. Tadi aku ngomong sampai apa ya? Kalau Jumawa apa gitu? Jumawa tuh sombong ya. Gimiwi. Nunggu Uza sambil hamil. Waduh, enggak deh kayaknya. Lagu apa nih guys? Bosan enggak? Gabriela promo baju birthday. Udah. Aku seneng deh pas aku lihat di Tokped. Bener kan Tokopedia yang pembelian birthday t-shirt aku udah 100 lebih. Yay! Kalian pada sayang ya sama aku ya? Aku senang, makasih ya. Kayak ada 100 lebih gitu, tapi gak tau deh sekarang. Ya Allah, sayang banget lah. Makasih ya. Makasih, sayang banget ya di saat-saat akhir. Kenapa gak dari dulu? Hari-hari sayang banget. Salting. Kan Jiwaru Days. Ini dari dulu tahu. Yaudah iya deh. Pas ya, yang dari dulu atau baru sekarang juga gak apa-apa kok. Kalian still in my heart. Sayang Kak Gaby banget, makasih ya. Kok saltingan tau orangnya? Cie salting. Iya ih salting. Kalian nunggu ininya ngapain? Nunggu buka puasanya ngapain? Lup banget lihat muka salting itu. Kenapa sih? Astaga. Snowy aku dicengin.
nonton Ninja Room. Nonton live kamu. Ella kemarin ngomongin ke Gaby di showroom. Ngomongin apa Ella? Wah parah banget nih Ella nih. Ella ngomongin apa Ella? Mukanya merah tuh kak. Emang iya? Enggak. Enggak guys, merah apanya sih? Ella gibahin ke Gaby. Ada apa nih dengan Ella? Ella gibahin apa guys? Kasih tahu. Kak Gaby orangnya banyak senyum. Emang iya? Kata Ella senyum Kak Gaby manis. Ih, makasih loh. Salam ya buat Ella nanti kalau dia showroom lagi. Bilang Ella juga manis. Bilangin Ella osi aku di gen 10. Weee. Sama Gabriela. Senyum Gaby tuh bikin gamon. Gamon apa ya? Wede. Gabriela memuji Gabriela. Jangan-jangan kalian gitu juga ya, kayak di tiap generasi ada osinya. Parah banget. Kok gamon tuh gagal move on. Aku tuh hidup di zaman apa sih, kayak aku ketinggalan bahasa-bahasa kayak gini. Gamon. Gaby dicariin Gaby, ya bingung nggak tuh. Senyum Kak Gaby bikin adem seluruh ruangan, hancur. Oshiku cuma satu JKT, banyak ya Bun. Gak aneh nggak Gaby? Iya, kenapa ya guys? Aku tuh aneh. Karena aku suka bingung. Padahal aku udah tua, tapi aku aneh. Kenapa coba? Oh sih, aku cuman kamu dan Cindy. Wih. Aneh apa ah, cantik. Gak apa-apa bikin gemes. Kak Gaby tau prik gak? Tapi aku sama If freakan, If kan? Ini gak sih? Lebih prik aku apa If? If kan? Yaudah lah ya. Semua akan gak prik pada waktunya dan semua akan prik pada waktunya kok. Lagunya bikin ngantuk. Yaudah, ini aja. Gaby lebih ke aneh sih, bukan freak. Enggak, aku masih sama If. Sama freaking If lah. Gaby, apakah ada perayaan di teater? Aku belum tahu sih gimana nya. Semoga ada ya. Gaby anehnya bikin makin sayang. Ah, saja. Ya ampun, makasih ya. Salting. Lagi banyak yang showroom ya sekarang. Lagi ada siapa aja showroom. Sebenernya aku kalau ngomong tuh tenggorokan aku tuh lagi kayak gak enak gitu loh guys. Ini mungkin sebentar lagi aku selesai ya. 4:30 lah ya.
Ngapa kan? Minum yang anget-anget. Aku udah beli. Aku beli ini. Ini bukan promosi ya guys. Mau cerita aja. Aku beli ini. Tadaa. Susu jahe. Karena tenggorokan aku lagi gak enak. Kayak mau sakit sih kayaknya. Siapa di sini yang suka susu jahe? Lebih baik pencegahan daripada mengobati. Kok pada tahu sih mereknya? Jago banget deh netizen. Kok minum? Kan padahal cuma ininya doang susu jahenya, tapi kok kalian tahu sih mereknya? Keren banget. Kak Gaby udah lama jadi cakep, ya. Kasih lah. Waking up in your house on a sand fence. Pasti ini kalian kayak keluar satu room member, terus nanti kalian ke room member lain gitu gak sih? Aku udah tebak banget nih. Ya kan? Jatuh! My God! Gabriela Margaret Warau. Nah, pasti kalau kaget aku tuh suka teriak. Padahal enggak, biasa aja gitu. Jatuh tinggal jatuh kan. Stay KGB aja, weh. Aroma GB-nya udah dilihat, udah lucu ya. Aku dibuatin stiker gitu guys, stiker muka aku doang. Ih kok cantik ya? Aku tuh cantik di angle tertentu tau, aslinya jelek. Pede. Udah guys, aku mau dan dulu ya. Mau istirahat. Udah semua. Makasih untuk showroom singkatnya. Kalian jaga kesehatan ya. Selamat bobo. Selamat buka puasa.
cepet sembuh. Makasih, sehat-sehat juga kalian. Mari kita baca live ranking. Hari ini sampai 20 ya. Yang pertama ada Yoga Laksana. Thank you Yoga, sehat selalu. Kalau lagi puasa semoga lancar puasanya sampai akhir. Makasih banyak ya buat hari ini. Love you. Yang kedua ada Bubur Kacang Hijau, GWS Bestie, GWS. Makasih juga Bubur. Love. Love Bubur. Tiga Gogor Pandu. Makasih Gogor. Thank you, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Empat ada Timothy, Hamin 8 ada. Ada apa ya? Oh my god, Hamin 8 gak sih? Bentar lagi. Seneng banget aku tuh. Lima, Tommy, selamat bulan April. Yeay, selamat bulan April, Tommy. Terus ada siapa lagi? Enam, Listy, kangen banget, makasih ya Listy. 7 Kenzo, thank you. 8 El Riemo, makasih. Osiku cuma jadi. Makasih El. 9 Udev, love you so baginda, love you so deh. Miss you. 10 Lai adikku, hi Lai adikku, miss you. 11 Luther, makasih Luther, semangat. 12 Damar Sabdo, 13 Tanpa Nama, 14 Lauren, 15 Theo, happy Sunday, cinta happy Sunday. 16 Izer, 17 Yoga Faik, 18 Denny, 19 Radita, pura-pura lupa tanggal 11, jangan dong. Karena 11 Adele, special. 20 Ahmad Printo. Makasih ya. Dadah semua. Thank you for today. Selamat istirahat. Selamat menunggu, selamat ngabuburit ya. Screenshot lu gak sih? Ya, Mikichi.